itu offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang dalam acara Lex FOI Culture and Literature in Depth Discussion dengan judul Bumi Manusia, Ethnic Classification and Its Impact on Postcolonial Indonesia. Perkenalkan, saya Priyanka selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah acara hari ini dapat terlaksana. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ketiga pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Oki Madasari, Mbak Dita Putri Prameswari, dan Bapak Yuun Opusunggu. Literary Arts and Cultural Studies Society, Lex FOI, adalah sebuah organisasi mahasiswa non-profit dan independen yang berdedikasi untuk memfasilitasi penulis kreatif dan akademis yang memiliki ketertarikan di bidang studi budaya. Lex FOI didirikan sebagai sebuah usaha kolektif untuk mengoptimalkan pengembangan penulisan kreatif, tidak hanya dalam segi estetika, namun juga pengetahuan tentang teori-teori sosial dan budaya. Lex FOI bertekad untuk memperkenalkan pentingnya wawasan kebudayaan dalam pembuatan produk kesenian dan menambahkan nilai-nilai substansial pada karya sastra yang dihasilkan. Sebagai organisasi pelajar, Lex FOI bercita-cita untuk membuka jalan bagi sastrawan muda sekaligus membawa bahasan kritis tentang budaya kepada orang awam demi kemajuan masyarakat Indonesia. Lex FOI Culture and Literature in Depth Discussion, Bumi Manusia, Ethnic Classification and Its Impact on Postcolonial Indonesia merupakan salah satu program kerja dari Lex FOI yang bertujuan untuk mewadahi minat dan bakat peserta dalam bidang sastra, khususnya sastra Indonesia. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai sejarah Indonesia yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini. Sebelum kerangkaian acara berikutnya, izinkan saya untuk memaparkan beberapa peraturan diskusi yang berlaku selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengubah nama dengan format nama strip institusi. Sebagai contoh, ADI, strip Universitas Indonesia. Kedua, peserta diharap agar menyalakan kamera serta mematikan mikrofon. Ketiga, peserta diizinkan untuk bertanya dan atau memberikan pendapat mengenai materi dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengakses website slido.com dan memasukkan kode hashtag CelsiusBuman. Yang kedua, dengan menuliskan nama, strip institusi, strip inti pertanyaan atau pernyataan untuk selanjutnya dipersilakan berbicara secara lisan. Kemudian saya juga ingin menginformasikan bahwa pada akhir acara akan diumumkan Best Participant Award bagi peserta dengan keaktifan dan pertanyaan terbaik.
Demikian, peserta diharap untuk menyiapkan pertanyaan dan mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Rangkaian selanjutnya adalah sambutan dari Project Officer acara hari ini, yaitu Feni Nadia Nur Utami, yang kerap disapa dengan Ami. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ami, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih, Priyanka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat sore semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman peserta dalam acara Celsius pertama yang diselenggarakan oleh Lex FAUI. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Mbak Oki, Mbak Dita, dan Pak Yun, serta segenap panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Celsius merupakan acara diskusi buku pertama yang diselenggarakan oleh Lex FAUI. Jalan dengan tujuan pendirian Lex FAUI, Celsius membahas topik diskusi secara multidisipliner melalui berbagai sudut pandang, yang pada hari ini adalah sejarah yang dibawakan oleh dosen sejarah FAUI, yaitu Mbak Dita, lalu ada sudut pandang sastra yang dibawakan oleh penulis, yaitu Mbak Oki, dan sudut pandang hukum yang dibawakan oleh dosen hukum UI, yaitu Pak Yukur. Tujuan diadakan acara ini adalah untuk saling bertukar pikiran dan dapat perihal sastra dan literasi antara narasumber dan peserta. Dengan diadakannya diskusi buku ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku Project Officer Celsius Indonesia Ethnic Classification and Its Impact on Postcolonial Indonesia, mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara, dan semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Literature and Cultural Studies Society FAUI, Cultures in Gender. Terima kasih, saya kembalikan kepada Priyanka. Baik, terima kasih Ami atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Andrea Larasati selaku Executive Director of Lex FAUI. Kepada Andrea, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Priyanka. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Andrea. Baik. Selamat siang dan selamat datang di Lex FAUI Culture and Literature in Depth Discussion, Bumi Manusia, Ethnic Classification, and Its Impact on Postcolonial Indonesia. Perkenalkan, saya Andrea Larasati, selaku pendiri dan direktur eksekutif dari Literary Arts and Cultural Studies Society, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pertama-tama, saya ingin menyapa dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita, yang terhormat Mbak Indra Putri Parmaswari, Pak Yuno Pusumo, dan Mbak Oki Madasari, yang telah bersedia untuk membagikan ilmu dan wawasannya dalam acara hari ini. Selain itu, saya juga ingin menyapa Mbak Ariel Nikita yang akan memoderatori diskusi kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Pada hari ini, kita akan berdiskusi tentang buku Bumi Manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tetralogi Pulau Guru karya Pramudia Anantatur. Buku yang pada saat penerbitan pertamanya sempat disensor oleh pemerintah Orde Baru ini, menurut hemat saya merupakan sebuah kritik yang tajam terhadap kolonialisme dan imperialisme, yang tak hanya terjadi dahulu, namun juga masih terasa hingga kini, khususnya di masyarakat Indonesia. Salah satu pertanyaan yang kerap kali saya dapatkan ketika memperkenalkan komunitas ini adalah, secara spesifik, budaya negara apa sih yang dibahas oleh Lex FAUI? Nah, sebagai salah satu konseptor dari pendirian komunitas ini, saya rasa saya dapat mewakili ketiga rekan pendiri lainnya untuk menjawab bahwa budaya yang selama ini terlalu banyak dilekatkan dengan satu negara saja, sejatinya tak bisa dipisahkan dari interaksi yang melibatkan masyarakat transnasional. Maka dari itu, kami hendak berkontribusi dalam memperkaya diskursus budaya dengan menyediakan ruang diskusi tentang budaya yang inklusif dan multidisipliner melalui acara Lex FAUI Culture and Literature in Depth Discussion, Bumi Manusia, Ethnic Classification, and Its Impact on Postcolonial Indonesia. Akhir kata, saya berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan serta bermanfaat bagi kita semua. Literary Arts and Cultural Studies Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Culture Beyond Borders. Baik, terima kasih Andrea atas sambutannya. Sebelum memulai pemaparan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Beliau adalah Mbak Ariela Nikita yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Niki kini menjabat sebagai bendahara di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Sebelumnya, Mbak Niki pernah menjadi Environmental Law Analyst Intern di Carbon Ethics pada bulan Juni hingga September 2021 lalu. Dari tahun 2020 hingga pertengahan 2021, Mbak Niki juga pernah menjadi penulis di PT Cendrawasih Internusa Gemilang. Selain itu, Mbak Niki juga sempat menulis buku dengan judul The 10 New Bali, Unique Destinations and Its Investment Opportunities. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Mbak Niki, saya persilakan. Terima kasih, Priyanka. Selamat sore dan selamat datang kepada teman-teman peserta acara Lex FHW, Culture and Literature In-Depth Discussion atau CELSIUS dengan judul Bumi Manusia, Ethnic Classifications and Its Impact on Postcolonial Indonesia. Perkenalkan, saya Ariela Nikita yang akan berperan sebagai moderator untuk menuntun diskusi kita pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami mendatangkan tiga pembicara yang ahli dalam bidang mereka masing-masing, yaitu Mbak Dita Prameswari, Bapak Yun Opu Sunggu, dan Mbak Oki Madasari. Sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara yang hadir pada hari ini. Pembicara pertama kita pada hari ini adalah Mbak Dita Prameswari. Mbak Dita adalah seorang dosen tetap di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, khususnya di program studi Ilmu Sejarah pada tahun 2007. Mbak Dita menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Magister Humaniora pada tahun 2011. Di FIB UI, Mbak Dita mengajar beberapa mata kuliah, yaitu Asia Tenggara Modern, Struktur Politik dan Ekonomi di Asia Tenggara, Masyarakat dan Negara di Asia Tenggara, serta Sejarah Indonesia. Pembicara kedua kita pada hari ini adalah Bapak Yuun Opu Sunggu. Pak Yuun adalah pengajar tetap di bidang studi hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya untuk mata kuliah hukum antar tata hukum. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian melanjutkan studinya di Universitas Leiden. Pada tahun 2015, beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di University of Washington School of Law dengan Fulbright Presidential Scholarship. Pak Yuun juga adalah pemenang EDOM atau Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa, kategori dosen FHUI paling produktif dalam publikasi di tahun 2017, dan beberapa kali menjadi pemenang EDOM Best Lecturer Award yang terkini adalah di tahun 2020. Pembicara ketiga kita pada hari ini adalah Mbak Oki Madasari. Mbak Oki Madasari merupakan novelis dan akademisi yang kini tengah menempuh studi S3-nya di National University of Singapore. Sejak 2009, Mbak Oki memutuskan untuk menjadi penulis punah waktu dan berhasil memenangkan Katulistiwa Literary Award atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kusala Sastra Katulistiwa pada tahun 2012. Pada tahun 2017, Mbak Oki mendapatkan kesempatan dari pemerintah Amerika Serikat untuk merepresentasikan Indonesia dalam International Writing Program di Universitas of Iowa. Mbak Oki seringkali menjadi juri untuk sejumlah kompetisi acara sastra, baik lokal maupun internasional, termasuk Singapore Book Prize, Golden Point Award, dan Katulistiwa Literary Award. Selain itu, Mbak Oki juga adalah pendiri dan CEO dari OMG My Story dan Omong-Omong Media. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita mulai sesi pemaparan materi kita pada hari ini. Kepada Mbak Dita, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas Mbak Niki atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin share screen. Ya, silakan Mbak Dita. Ya, terima kasih. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Mbak. Ya, baik. Baik, saya akan memulai presentasi saya tentang Bumi Manusia, Ethnic Classification and Its Impact on Postcolonial Indonesia. Baik, saya akan memulai dari pertanyaan yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu, akan saya berikan penjelasannya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya berangkat dari beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Seperti misalnya yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana klasifikasi
sosial masyarakat kolonial di Hindia Belanda terbentuk, lalu hal apa saja yang melatar belakangi munculnya klasifikasi sosial di Hindia Belanda. Yang berikutnya adalah apa saja fenomena sosial yang ada di dalam novel Bumi Manusia. Lalu yang terakhir, bagaimana dampak klasifikasi sosial masyarakat berdasarkan etnis atau ras pada cara pandang masyarakat Indonesia di masa kini. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, terbentuknya klasifikasi sosial masyarakat di Hindia Belanda sebetulnya adalah suatu proses yang sangat panjang. Bahkan dari sebelum negara Hindia Belanda itu terbentuk, tepatnya sejak masa VOC, nah itu kan sudah ada interaksi antara orang-orang Eropa dengan orang-orang pribumi di kepulauan Nusantara seperti itu. Nah, dari interaksi tersebut, dari interaksi perdagangan, lalu adanya apa namanya hubungan dagang dengan para penguasa lokal seperti itu, maka kemudian akhirnya terjalinlah suatu apa ya jejaring interaksi ya antara kelompok orang-orang Eropa dengan orang-orang pribumi seperti itu. Sebetulnya tidak hanya dengan orang Eropa, antara orang Eropa dengan orang pribumi saja, tetapi juga dengan orang Asia, orang Timur ya, atau dengan orang Timur jauh yang atau Timur asing yang mereka juga memiliki peran ya, memiliki peran dalam perdagangan internasional ketika masa kuruniaga seperti itu. Nah, tapi kan nantinya kemudian pada prosesnya di abad ke-18 itu ada yang namanya negara, pembentukan negara Hindia Belanda, tepatnya setelah VOC runtuh. Nah, kemudian di sini banyak orang-orang Belanda yang mulai datang ke Kepulauan Nusantara yang kemudian nantinya mereka akan menetap ya. Cuma nanti kita akan lihat seperti apa hasil dari apa ya dinamikanya ya, dinamika dari adanya klasifikasi sosial masyarakat Hindia Belanda. Tapi mungkin saya memulainya dulu dengan penjelasan poin-poin yang langsung berkaitan dengan bagaimana klasifikasi itu dapat terbentuk. Jadi yang berikutnya adalah yang pertama itu klasifikasi sosial dalam masyarakat di Hindia Belanda muncul karena di latar belakangi adanya perbedaan ras ya antara orang Eropa, orang Timur asing dengan orang pribumi. Di sini jelas sekali ya karena adanya perbedaan warna kulit yang nantinya itu akan selama proses tertutup nanti akan menjadi masalah yang terus-menerus menimbulkan di Hindia Belanda seperti itu. Karena tentu saja di sini karena ada pembagian kelas dan gender dan recording in progress. Itu adalah orang-orang Eropa atau orang-orang bangsa kulit putih, lalu yang kedua adalah orang Timur asing yang terdiri dari orang Cina, Arab dan Jepang seperti itu. Lalu ada yang ketiga itu yang paling bawah itu ada orang pribumi yang di sini adalah orang pribumi ini jumlahnya paling banyak ya di antara orang Timur asing dan juga orang Eropa seperti itu. Jadi dari sinilah dari stratifikasi inilah nanti yang kemudian membentuk adanya apa namanya diskriminasi berdasarkan rasial begitu ya, yang nantinya akan menimbulkan berbagai macam masalah kedepannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, hal yang menarik dari novel karya Pramudia Anantatur dari Bumi Manusia, nah itu dalam novel tersebut nanti mungkin Mbak Oki dan Pak Yun mungkin bisa menjelaskan lebih detail ya gitu. Jadi saya menjelaskan menarik fenomena apa yang terdapat di dalam Bumi Manusia seperti itu ya. Jadi
yang jelas sekali adalah ada yang namanya fenomena pergundikan, dan kemudian yang kita perlu ketahui juga background dari novel tersebut adalah pada saat itu di masa akhir abad ke-19, tepatnya kalau ketika itu di Hindia Belanda sedang berada dalam apa ya namanya, dalam tahap praktik ya, adanya ekonomi, sistem ekonomi liberal di mana terdapat banyak perkebunan swasta yang dibuka oleh orang-orang Belanda, tapi dari pihak swasta, seperti itu. Lalu yang juga menjadi apa namanya adalah fenomena pergundikan ya. Nah, kenapa fenomena pergundikan ini bisa sampai ada di Hindia Belanda? Sebetulnya ini bukan hal yang baru, tetapi ini bisa ditelisik dari ketika sebelum ada Hindia Belanda. Jadi sejak zaman VOC pada abad ke-17, nah ini sistem pergundikan ini sudah terjadi atau sudah lazim dilakukan, karena pada waktu itu posisi laki-laki Eropa jumlahnya lebih besar daripada perempuan Eropa yang datang ke Hindia Belanda, seperti itu. Nah, maka kemungkinan yang besar yang terjadi adalah pada akhirnya orang-orang Eropa yang tinggal bersama dengan perempuan pribumi ketika itu ya gitu. Tapi di sini hubungan mereka ada yang tidak terikat, ada juga yang akhirnya sampai ke jenjang pernikahan, seperti itu. Lalu ya, dalam pergundikan itu kan ada yang disebut dengan istilah para nyai begitu ya. Jadi para nyai ini adalah para perempuan ya yang memiliki hubungan apa ya dalam pergundikan itu dengan orang-orang Eropa di Hindia Belanda ketika itu. Jadi ini sebenarnya sudah lama pada abad ke-17 itu sudah ada, sudah muncul fenomena ini. Nah, tapi di abad ke-19 jumlahnya ini apa ya, orang-orang Eropa ataupun perempuan pribumi yang ada dalam pergundikan itu semakin banyak ya, semakin banyak, karena ini juga dipicu oleh jumlah orang Belanda yang datang ke Hindia Belanda itu juga semakin banyak mereka lebih kepada untuk menjalankan usaha gitu, usaha perkebunan dan sebagainya, seperti itu. Jadi karena populasi ketika itu populasi orang-orang Eropa yang laki-laki juga lebih besar ya daripada yang perempuan. Nah, akhirnya maka hubungan antara laki-laki Eropa dengan perempuan pribumi itu juga semakin banyak, seperti itu. Dan ini bisa kita lihat kan, kalau misalnya kita baca bukunya atau kita nonton filmnya Di Bumi Manusia itu kelihatan ya. Jadi itu merupakan representasi dari fenomena pergundikan, fenomena sosial ya yang terjadi di Hindia Belanda di abad ke-19 sampai pada masa akhir Belanda ada di Indonesia, seperti itu. Jadi ketika itu memang jumlah pernikahan pegawai VOC dengan perempuan Eropa atau Eurasia atau orang-orang Indo ini lebih sedikit ya daripada hubungan gundik antara laki-laki Eropa dengan perempuan Asia. Dan selama masa kolonial, sistem ini atau fenomena ini juga bertahan secara kuat, seperti itu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa sejak tahun 1870 ya, atau pada saat diberlakukannya sistem ekonomi liberal, diperkirakan terdapat lebih banyak penduduk pribumi yang berusia muda dibanding dengan yang berusia lanjut begitu. Dan ketika itu dalam tatanan masyarakat kolonial, pergundikan juga merupakan suatu fenomena yang dianggap wajar dan diterima oleh banyak orang gitu. Jadi seperti, jadi ini merupakan hal yang pemandangan yang umum gitu ya, yang umum yang terjadi di Hindia Belanda, di wilayah Hindia Belanda. Dan ini juga pergundikan ini juga bukan merupakan suatu fenomena kelompok marginal, karena memang
ini banyak dilakukan ya oleh orang-orang Eropa dengan perempuan pribumi seperti itu. Nah, namun dalam hubungan tersebut, dalam pergundikan tersebut, tentu saja apa namanya pihak perempuan pribumi di sini tidak memiliki perlindungan hukum ya. Jadi mereka tidak memiliki jaminan seperti itu apabila terjadi masalah gitu dengan apa namanya dengan mereka. Nah, mereka itu tidak bisa apa namanya berlindung di bawah apa namanya payung hukum atau apa namanya undang-undang yang bisa memperkuat posisi mereka, karena memang di sini jelas bahwa yang dirugikan adalah pihak perempuan pribumi ketika itu ya. Tapi justru ini juga bisa dikatakan sebagai apa ya, pergundikan ini sebagai bisa dikatakan sebagai hubungan jangka panjang ya, jangka bisa berlangsung selama dalam jangka panjang seperti itu. Namun ini tergantung dengan situasi atau kondisi yang mereka alami gitu ya. Nah, namun di akhir abad ke-19 diperkirakan ada lebih dari setengah populasi ya laki-laki di Hindia Belanda yang hidup bersama seorang perempuan pribumi. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah fenomena ini berakhir pada 1942, namun tidak benar-benar berakhir ya, tapi otomatis ini sempat apa terhenti begitu ya, ketika Belanda menyerah tanpa syarat kepada pihak Jepang pada saat Perang Pasifik seperti itu, atau Perang Dunia Kedua. Nah, tetapi pada setelah Perang Dunia Kedua, para nyai atau perempuan Indonesia yang melakukan pernikahan campuran dengan orang-orang Eropa, termasuk dengan orang Belanda, pada akhirnya mereka harus memilih untuk menetap di Indonesia atau mengikuti suami dan anak-anaknya ke negeri Belanda, karena memang sebagian dari mereka ada juga yang akhirnya memang menikah dan akhirnya mempunyai keturunan yang keturunan mereka ini disebut sebagai orang-orang Indo atau Blasteran seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya kita bisa lihat ya di Bumi Manusia, baik di film atau novelnya, itu cukup memberikan representasi atau penjelasan atau gambaran atau deskripsi yang sangat baik ya, karena dijelaskan juga bagaimana kondisi orang-orang atau nasib orang-orang Indo yang merupakan produk dari adanya fenomena pergundikan di Hindia Belanda. Jadi seperti itu. Memang bahwa para orang Indo ini rupanya tidak memiliki hak yang sama dengan orang Eropa yang memang berdarah Eropa asli gitu, dengan yang ada di Hindia Belanda gitu. Jadi mereka pun juga sebetulnya mengalami diskriminasi seperti itu, diskriminasi namun memang diskriminasi yang mereka alami tetap ada, tapi mungkin tidak sebesar apa yang dialami oleh orang-orang pribumi atau bumi putra yang ada di Hindia Belanda seperti itu. Jadi di sini ada perbedaan karena adanya perbedaan rasial, lalu yang mengarah atau yang akhirnya mengakibatkan diskriminasi berdasarkan rasial gitu ya. Jadi itu benar-benar ada dan terasa sekali dalam kondisi masyarakat Hindia Belanda selama masa kolonial seperti itu. Di sini saya juga sebentar ada contoh-contoh ya, ini contoh literatur yang saya pakai ya untuk penyampaian materi di sini, tentu saja dari novel Bumi Manusia, lalu ya karya Regi Bai ini juga memberikan penjelasan yang detail ya, detail dan deskriptif, naratif deskriptif sangat lengkap dan bagus sekali untuk mengetahui bagaimana kehidupan nyai pergundikan di Hindia Belanda selama masa
kolonial. Jadi seperti apa mereka, bagaimana kehidupan mereka. Lalu ini bisa diketahui dari karya Regi Bai di sini. Lalu yang terbaru ini saya juga memperoleh nih, saya dapat bukunya karya Teddy Harnawan dalam Bayang-Bayang Modernitas Orang-orang Indo di Kota Magelang. Jadi memang ini spesifik ya di Kota Magelang, tapi setidaknya dari literatur ini kita dapat mengetahui seperti apa kehidupan orang-orang Indo di Hindia Belanda dan bagaimana kondisi sosial politik kehidupan orang-orang Indo di Hindia Belanda ketika itu seperti apa, dan di sini dijelaskan secara terperinci begitu ya, dengan penyampaian sumber-sumber yang baik. Nah, ini saya juga menggunakan buku dari Norman G. Owen dan kawan-kawan. Jadi ini adalah The Emergence of Modern Southeast Asia, A New History, yang memberikan poin-poin penting dalam melihat sistem kolonial itu seperti apa gitu. Jadi sistem kolonial di Asia Tenggara. Namun di sini terdapat penjelasan secara mendalam itu dari per negara, dan saya lihat yang di bagian Hindia Belanda itu jelas sekali pola yang ada itu seperti yang saya sampaikan tadi di bagian awal seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian penyampaian materi saya. Terima kasih kepada panitia atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Mbak Dita atas pemaparan yang sangat menarik. Dari pemaparan Mbak Dita, kita dapat menyimpulkan bahwa kedatangan orang-orang Belanda di Hindia Belanda menyebabkan terbentuknya stratifikasi sosial yang menyebabkan diskriminasi rasial dan juga fenomena perbudakan. Di mana dampak dari fenomena ini terdapat banyak diskriminasi terhadap orang pribumi yang ada di Hindia Belanda. Selain itu, pelindungan hukum terhadap manusia wanita-wanita pribumi yang terlibat dalam perkawinan campuran atau pemudikan pun tidak sedikit dan bahkan tidak ada. Diingatkan kepada para peserta bahwa pertanyaan sudah boleh mulai diajukan melalui website Slido dengan memasukkan hashtag Celsius Woman. Apabila peserta ingin berpendapat atau bertanya secara lisan, akan dibuka sesi diskusi setelah semua pemaparan pembicara berakhir. Berikutnya, saya mengundang Bapak Yuun Mapusunggu untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Yuun, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, saudari moderator. Saya punya waktu 20 menit ya. Oke, izinkan saya berbagi layar. Tadi di kolega saya, saudari Dita, berbicara mengenai antara lain soal perbudakan. Jadi, hal yang memang kontroversial di zamannya, tetapi merupakan satu kebutuhan. Kenapa begitu? Karena antara lain manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, sebagai satu contoh, bahwa di dalam bahasa Inggris dikenal satu istilah Dutch wife yang sebetulnya kita kenal sebagai bantal guling atau bantal peluk. Kenapa disebut Dutch wife? Antara lain karena penggunaan bantal guling adalah satu kebiasaan dari kehidupan priai di zaman itu yang kemudian berlanjut sampai sekarang. Kenapa seorang pria membutuhkan bantal guling, terutama kalau dia seorang Belanda? Sebab wanita Belanda itu enggan untuk menemani pria Belanda pindah ke Nusantara. Antara lain keberatannya ada pada cuaca yang ekstrim. Bagi kebanyakan orang di Eropa, cuaca tropis terlalu berat, apalagi dengan adanya penyakit malaria, sehingga menimbulkan kekhawatiran, dan pria Belanda tidak sedikit yang berangkat sendiri ke Nusantara atau ke Hindia Belanda ketika itu, dan mereka mengambil wanita pribumi untuk memenuhi kebutuhan emosional, seksual, serta sosial mereka, sehingga berkembanglah kebudayaan perbudakan dari abad ke-17. Saya tunjukkan dulu sedikit kronologi singkat supaya kita punya satu gambaran mengapa hukum di Indonesia hari ini demikian kompleks.
Bagi Anda yang sudah membaca buku Bumi dan Manusia, kira-kira kita berada di kurun waktu 1898 sampai dengan 1918. Jadi dari sini sampai di sini, kira-kira itu kurun waktunya. Nah, satu hal yang penting adalah pada tahun 1901, terjadilah politik etis di Belanda yang kemudian membuat satu gelombang yang signifikan dalam kehidupan di Hindia Belanda, antara lain dibukanya pendidikan bagi mereka yang bukan Belanda. Jadi mulailah dibuat sekolah tinggi, diawali dengan sekolah tinggi teknik di Bandung yang kemudian menjadi ITB pada tahun 1920, lalu sekolah tinggi hukum di Batavia yang kemudian kita klaim sebagai progenitor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemarin baru merayakan Dies Natalis ke-97 pada tanggal 28 Oktober. Lalu 1926, Sekolah Tinggi Kedokteran yang kemudian menjadi FKUI. Jadi sekolah tinggi itu ada berkembang dari sini ke sini. Nah, di dalam Bumi dan Manusia kita temukan tokoh Mingke yang kita sulit untuk ketahui siapa sebetulnya namanya. Ada satu krisis identitas, sesuatu yang wajar terjadi di zaman tersebut karena adanya satu kesadaran bahwa Barat itu demikian maju, sementara Nusantara menjadi demikian terkebelakang. Paling tidak dengan kita bisa lihat betapa orang bule, orang Eropa, itu hidup dalam berbagai macam kenyamanan hidup yang ada ketika itu, sementara orang Jawa, orang Sunda, orang pribumi lainnya hidup dalam kondisi yang bersifat inferior. Nah, pada tahun 1898 itulah kita melihat bahwa ada begitu banyak hal yang menarik. Bahwa tokoh Mingke bersekolah di HBS, Hoher School, yang kira-kira bisa kita samakan dengan SMA. Tetapi HBS itu tidak banyak ada di Nusantara. Kenapa? Karena ada juga satu sistem untuk menyaring. Tidak semua orang bisa menempuh pendidikan di HBS. Kalau dia bukan orang Belanda, maka dia harus berasal dari kaum priai atau aristokrat. Dan kalau bukan dari situ, maka harus ada apa yang disebut di dalam bahasa Belanda kata belece atau surat sakti, yang bisa kita samakan dengan rekomendasi hari ini, sehingga pihak sekolah mau menerima anak calon siswa yang bukan berasal dari keluarga berada atau keluarga yang memiliki posisi elit secara sosial. Di zaman tersebut, kira-kira hanya ada 4 HBS. Satu di Batavia, di jalan Salemba yang sekarang jadi SMA 68, lalu kemudian di Surabaya ada HBS yang menjadi tempat sekolah dari Mingke, dan ada satu HBS di Semarang. Satu lagi kemudian belakangan dibuka juga di Batavia kalau saya tidak silap. Nah, dari situ Anda bisa melihat betapa eksklusifnya pendidikan, sehingga kita bisa melihat konteks betapa pentingnya perjuangan era Kartini, gitu ya. Bukan hanya terhadap gendernya, tetapi juga bagi bangsanya. Nah, persoalan kemudian menjadi lebih pelik dan lebih eksklusif lagi, karena dengan seseorang itu bisa, seseorang bisa mendapatkan akses kepada pendidikan ala Barat kalau dia berada dalam strata sosial masyarakat tertentu. Nah, dalam konteks ini kita bisa ada hal yang menarik yang saya perlu ajak Anda sedikit menyimak, karena ini merupakan progenitor dari isu SARA di Indonesia. Jadi awalnya Nusantara itu terbagi penduduknya kepada dua, Eropa dan pribumi atau Inlanders. Nah, siapa yang membuat ini? Yang membuat ini adalah Belanda. Apakah penguasa pribumi membuat pembedaan seperti itu? Bisa jadi iya, tetapi tidak dalam kepentingan untuk pemerintahan, lebih kepada sosial. Nah, bagi Belanda di sini yang mereka buat adalah dalam kerangka pemerintahan, bagaimana mengendalikan, mengelola, melakukan administrasi hukum dan politik bagi Nusantara. Hindia Belanda adalah wilayah
daripada kerajaan Belanda. Jadi dia koloni. Dia bukan negara dalam pengertian Republik Indonesia hari ini adalah negara dalam hukum internasional, bukan. Hindia Belanda adalah koloni, begitu ya. Sehingga ada tata pemerintahan yang dijalankan berdasarkan apa yang digariskan oleh Den Haag atau The Hague di Belanda sana. Nah, jadi dibuatlah pembedaan antara orang Eropa dan orang pribumi. Jadi dikotominya di sini di sampai dengan tahun 1854 relatif berbasis rasial. Jadi yang bule, yang kulit putih di sini, yang bukan bule, jadi dari Sabang sampai Merauke, plus semua orang yang migrasi ke Nusantara itu diperhitungkan sebagai inlanders. Apakah dia Tionghoa, apakah dia Arab, apakah dia India, Persia, pokoknya yang bukan bule masuk ke sini. Nah, kemudian di tahun 1955 di sini, atas permintaan dari golongan pedagang Eropa, khususnya Belanda, Gubernur Jenderal memperlakukan hukum perdata Barat dan kitab undang-undang hukum perdata kepada golongan Tionghoa. Tetapi golongan Tionghoa itu masih masuk ke sini. Jadi mulailah terjadi sedikit diambil orang Tionghoa dari pribumi, ceruknya dikeluarkan, dimasukkan yang nanti kemudian kita kenal sebagai Timur Asing atau Fremde Oosterlingen. Nah, belakangan ini kemudian ditambahkan dengan orang India, orang Arab, orang Persia dari sini, dipisahkan ke sini. Jadi pribumi itu relatif dari Sabang sampai Merauke, suku-suku bangsa yang kemudian nanti memuncak menjadi bangsa Indonesia setelah Sumpah Pemuda. Tetapi agak sulit untuk bisa Belanda konsisten dengan politik rasial. Kenapa? Karena di abad-abad ini ada begitu banyak gonjang-ganjing secara ideologi dan politik. Di abad ke-19 kita berkenalan dengan nama Karl Marx, lalu von Savigny. Mereka yang keluar dengan berbagai macam ide untuk bisa mengembangkan ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Jadi ada ideologi yang kemudian kita kenal dengan Marxisme dan Komunisme, ada ideologi yang kemudian kita kenal dengan Laissez-faire, kenapa itu kemudian Nusantara dibuka menjadi satu perkebunan, begitu ya, di mana modal swasta diterima dengan antusias. Sehingga ini adalah era ide. Nah, salah satu yang membuat Nusantara itu menjadi demikian kompleks, karena di sana banyak orang Jepang, ada tokoh Maiko dalam buku ini, seorang pelacur yang berusaha untuk mencari kehidupan lebih baik ke Nusantara. Menarik untuk memperhatikan bahwa ternyata Nusantara di zaman tersebut itu boleh kita samakan dengan Amerika Serikat. Yakni sebagai land of opportunity. Sehingga banyak orang, apakah dia orang Italia, orang Portugis, orang dari Persia, itu pindah ke Indonesia, ke Nusantara, dan bergabung dengan pribumi, dengan orang Eropa, dalam struktur masyarakat kolonial di zamannya. Nah, yang menarik adalah kemudian bahwa Jepang mengalami restorasi Meiji, dan sebagai akibat daripada restorasi Meiji itu, bangsa Jepang mengalami satu lompatan yang luar biasa cepat dari bangsa yang tertinggal selama mereka sekian abad mengisolasi diri terhadap peradaban luar, menjadi bangsa yang bisa diperhitungkan setara dengan bangsa Eropa. Antara lain karena mereka mengadopsi kitab undang-undang hukum perdata Jerman. Jadi dianggaplah bangsa Jepang sudah setara. Apalagi ketika mereka berhasil mengalahkan Rusia dalam perebutan Pulau Sakhalin di utara Jepang. Sehingga gegerlah orang kulit putih dan menganggap bahwa oh ini ternyata ada juga orang Asia yang bisa kita perhitungkan sebagai selevel dengan kita. Kira-kira pada waktu yang bersamaan juga Turki dan Thailand mengadopsi sistem kitab undang-undang hukum perdata ala Eropa. Apakah Jerman, apakah Belanda atau Prancis, sehingga di mata orang Belanda ketika itu dianggaplah setara. Sehingga timbullah satu inkonsistensi yang bukan kulit putih, yang bukan Caucasian, ternyata bisa masuk ke golongan Eropa. Masuk ke sini. Nah, yang menimbulkan kemudian protes keras dari kelompok Tionghoa. Kenapa? Karena dari jauh sebelum ini, orang Tionghoa di Nusantara itu sudah terlebih dahulu ada sebelum orang Belanda masuk. Jadi yang membantu pembangunan Batavia itu adalah orang Tionghoa.
Jadi Yan Peter Sung Kun menjanjikan kepada orang Tionghoa yang berada di lokasi Benteng Cengkareng Tangerang sekarang bahwa akan diberikan kompensasi kalau bersedia untuk membantu membangun Batavia. Nah, jadi dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, orang Tionghoa relatif punya jasa yang tidak sedikit untuk membantu Belanda. Tidak untuk mengatakan kubu-kubuan loh ya, karena itu hal yang berbeda. Nah, ketika orang Jepang yang relatif jauh lebih belakangan daripada orang Tionghoa tinggal di Nusantara, langsung dimasukkan kepada golongan Eropa, orang Tionghoa protes dan menginginkan kami mau juga diberlakukan seperti orang Jepang masuk ke golongan Eropa yang dengan tegas ditolak oleh orang Belanda. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa di tahun ini diberlakukan hukum yang berlaku untuk orang Eropa kepada orang Tionghoa? Ujung-ujungnya duit dan ujung-ujungnya dagang. Karena diperhitungkan oleh Belanda, kalau orang Eropa, baca orang Belanda, langsung berhubungan dengan pribumi dalam transaksi perdagangan, dan orang pribumi itu tidak suka, protes, merasa haknya tidak diberikan, maka bisa terjadi sengketa. Itu hal yang umum dalam satu transaksi. Tetapi kalau sengketa itu kemudian berkembang menjadi satu konflik fisik, Anda bisa bayangkan betapa Eropa yang secara kuantitas minimal harus berhadapan dengan pribumi yang dominan secara populasi. Sehingga bagaimana caranya untuk mengamankan posisi orang Eropa, terutama orang Belanda, diciptakanlah golongan Bember. Yang ini adalah Timur Asing Tionghoa, pertama-tama Tionghoa. Yang kemudian ditambahkan dengan non-Tionghoa. Yang nanti setelah Indonesia merdeka, itu menjadi komplit dipergunakan sebagai alat politik untuk mengeksploitasi orang Tionghoa dan mengisolasi mereka dari kelompok pribumi, sehingga terjadilah apa yang kita kenal sekarang dengan nama SARA, suku, agama, ras, dan antargolongan. Jadi latar belakangnya ada pada masa seperti itu. Nah, dalam kisah Bumi Manusia, kita menemukan adanya pria dan wanita yang berkelakuan secara sosial layaknya suami istri. Tetapi apa yang orang pikirkan belum tentu sama dengan apa yang merupakan satu kenyataan hukum. Karena kalau pria dan wanita tersebut berada dalam ikatan perkawinan, maka anaknya akan menjadi anak yang sah secara hukum. Tetapi kalau pria dan wanita itu tidak terikat dalam satu hubungan perkawinan, sekalipun ada kehidupan sosial, sekalipun ada hubungan biologis, hubungan seksual, dan melahirkan anak, tetapi di mata hukum anak ini adalah anak luar kawin. Kalau mereka terikat pada satu hubungan perkawinan, maka anak ini memiliki hubungan hukum dan biologis dengan si bapak. Tapi kalau anak luar kawin, anak ini hanya memiliki hubungan hukum dan biologis dengan ibu. Dengan bapak hanya hubungan biologis, secara DNA dia adalah hasil perbuahan. Tetapi secara hukum dia bahkan mungkin tidak berhak untuk menggunakan nama keluarga. Dan di dalam kitab undang-undang hukum perdata ada satu larangan untuk tidak boleh mencari asal usul seorang anak. Begitu. Sebagai satu bentuk untuk menjaga mungkin di sini satu bentuk patriarki. Nah, dalam konteks itu kita bisa melihat mengapa analis dan Robert Nelsman itu sekalipun secara fisik mungkin Belanda, mungkin Indo, mungkin lebih banyak Jawanya, tergantung fantasi Anda dalam memahami apa yang dinarasikan oleh Pramudia Anantatur dan memakai nama Nelsman, tetapi secara hukum dua kakak beradik ini bukan anak daripada Tuan Nelsman. Secara biologis ya, yang anak secara hukum dan secara biologis adalah Tuan Moritz. Sehingga Nyai Antasoro itu secara hukum, karena dia bukan istri, tapi bisa kita katakan Nyai atau Gundik meskipun rasa-rasanya itu kurang enak kita sebutkan, cakap di mata hukum untuk mengelola bisnis peternakannya. Kenapa? Karena kalau dia adalah bukan istri, dia tidak tunduk pada ketentuan dari pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat.
yang mengatakan bahwa seorang wanita yang sudah bersuami itu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali dengan bantuan sang suami. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu ujung-ujungnya ada pada Napoleon. So, kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah karya, mahakarya dari Napoleon, selain daripada kota Paris yang cantik luar biasa itu. Karena Napoleon berasal dari Pulau Korsika, dan dalam kebudayaan Korsika, seorang wanita yang bersuami itu hanya cakap untuk mengurusi kehidupan rumah tangga belaka, tidak untuk melakukan perbuatan bisnis. Nah, bagaimana kemudian setelah Indonesia merdeka? Kita punya satu konsep yang egaliter, paling tidak berdasarkan undang-undang dasar. Di dalam egalitarisme ini, kemudian kita bisa melihat bahwa satu struktur masyarakat yang piramidal, yang menopang struktur kolonial, itu tidak lagi bisa kita terima. Yang terjadi adalah bahwa runtuhlah piramida itu membentuk satu kedudukan yang setara. Apa yang tadinya merupakan golongan rakyat, di mana ada perbedaan, perbedaan perlakuan, perbedaan akses terhadap pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, menjadi satu kesetaraan. Bahwa semua orang itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, semua orang itu berhak untuk ikut dalam pemerintahan, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, setara. Namun, hukum yang berlaku bagi mereka tetap sama. Kenapa? Karena memang Nusantara itu enggak ujubilah berbinekanya. Dari Sabang sampai Merauke, Anda bisa bayangkan dari ujung Sabang, Aceh, yang berpakaian secara syariah, dengan ujung timur yang masih yang menggunakan koteka sebagai satu hal yang biasa. Jadi Anda bisa lihat betapa ekstrimnya masyarakat Indonesia dari segi berpakaian belakang. Nah, oleh karena itu, memang satu hal yang dipandang dan disimpulkan sebagai kemustahilan untuk memperlakukan satu kitab undang-undang hukum perdata bagi semua orang di Nusantara. Itu kesimpulan dari Belanda berdasarkan apa yang direkomendasikan oleh Cornelis van Vollenhoven, mahaguru termasyur dari Universitas Leiden. Dan ketika Indonesia kemudian merdeka, di mana segala hukum badan yang berlaku sebelum Indonesia merdeka terus berlaku, selama tidak bertentangan dengan proklamasi dan belum dicabut, maka itu merupakan dasar hukum. Kenapa kemudian sekarang, sekalipun suku, agama, ras kita berbeda, kita bisa tunduk pada satu hukum yang sama, hukum nasional, tetapi untuk urusan perdata, itu kita bisa tunduk pada hukum yang berbeda-beda. Tergantung Anda keturunannya siapa, agama Anda apa, dan kemudian belakangan bisa kita menentukan hukum yang berbeda. Nah, sekalipun itu, ada satu hal yang bisa kita lihat sebagai hal yang menarik. Yani ada satu keinginan untuk menghapus segala hal yang berbau kolonialisme, hukum kolonial. Saya membedakan hukum kolonial itu untuk dua hal. Saudara moderator, izinkan saya 2 menit lagi. Bahwa ada hukum yang menopang struktur masyarakat kolonial, seperti hak yang diberikan kepada gubernur jenderal, yang sekarang harus kita baca sebagai Presiden Republik Indonesia, untuk memperlakukan hukum Eropa bagi yang bukan Eropa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu kemudian membuka akses yang elit dan spesial, eksklusif, kepada yang bukan Eropa. Tapi ada hukum yang memang berlaku dari zaman Eropa, dari zaman kolonial, yang tidak harus kita mengerti sebagai hal yang sifatnya kolonial sentris, tetapi semata-mata untuk tata pemerintahan dan bagaimana mengatur populasi di Nusantara. Seperti hukum yang berlaku bagi pribumi, hukum adat, hukum yang berlaku bagi timur asing adalah hukum perdata barat. Begitu. Nah, saya mau memberikan satu trivia kepada peserta supaya lebih dekat dengan kisah bumi manusia. Dalam kisah bumi manusia itu ada Babah Alok, seorang pengusaha candu, begitu, di daerah Wonokromo, Surabaya. Di masa tersebut salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah candu. Dan candu itu dibuat, diatur sedapat mungkin oleh pemerintah supaya bisa membawa kas negara. Apa yang Anda lihat ya? Apakah Anda melihat safari saya?
Tidak? Tidak, Pak. Anda lihat Safari saya? Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Peta, bukan? Peta, bukan? Ya, baik. Benar. Oke, peta ya. Ya, oke. Jadi, yang menjadi pabrik candu di Jawa Timur ketika itu adalah Besuki, Probolinggo, Pasuruan, dan Surabaya. Ini jadi target. Anda lihat ini semua adalah daerah pesisir. Nah, setelah daerah-daerah ini ada, pabrik candu kemudian diputuskan untuk dibangun di Salemba. Yang kemudian di ini kira-kira si lokasi pabrik candu. Nah, hari ini adalah rektorat, gedung rektorat Universitas Indonesia di Salemba. Itu bekas pabrik candu. Anda saya ajak untuk melihat ini adalah jalur kereta api dari Jakarta Kota ke Bogor melintasi kampus Universitas Indonesia. Ini adalah jalur kereta api KRL Senen Jatinegara yang menghubungkan Batavia dengan kota-kota lain di Jawa. Nah, Anda lihat di sini ada garis lurus toh? Sebentar. Ada satu hal yang sifatnya lurus. Ini Cikini Kramat ini. Yang kalau ditarik lurus itu sampai ke sini. Gitu ya. Ini Jalan Salemba, ini adalah bekas gudang candu, pabrik candu. Di sini kira-kira stasiun Salemba dulu berada. Nah, kalau Anda lihat di sini, Anda tarik sini garisnya agak membentuk begitu ya. Ini lurus, jadi dari sini melambung, dari sini naik begitu ya. Nah, ini lurus kemudian, dan dari sini dia harusnya melambung lagi begini. Gitu. Ini satu ke arah Senen, ini satu ke arah Jatinegara begini. Kenapa? Karena dulu di sini seharusnya ada, kalau kita sebut sekarang jalur kereta api, gitu ya, yang harusnya menghubungkan dua rel kereta utama, dan yang menjadi utama adalah di sini, pabrik candu. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena candu merupakan satu bisnis yang besar dan mendatangkan pajak yang signifikan bagi kas pemerintah Hindia Belanda. Nah, ketika kita bertemu dengan candu di bumi manusia, mungkin agak kesulitan untuk menangkap karena ganja atau cimeng itu ilegal. Tapi di zamannya itu adalah hal yang lumrah untuk perekonomian. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih Kak Yuun atas pemaparannya yang sangat insightful. Dari pembicaraan hari barusan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa strata sosial membatasi berbagai aspek dalam masyarakat Indonesia pada zaman itu, salah satunya adalah hukum, di mana terjadi penggolongan hukum berdasarkan penggolongan masyarakat. Dan hukum tersebut sampai walaupun telah terjadi sebuah upaya untuk meratakan kedudukan hukum dalam Indonesia setelah kemerdekaan, masih terdapat pluralisme hukum, terutama dalam hal hukum perdata dan hukum perdata. Dan hukum sekarang yang masih berlaku juga masih memiliki influence dari hukum Belanda karena peraturan peralihan undang-undang dasar. Diingatkan kembali bahwa kepada peserta bahwa pertanyaan sudah boleh mulai diajukan melalui website Slido dengan menggunakan hashtag Celsius Buman. Apabila peserta ingin berpendapat atau bertanya secara lisan, akan dibuka sesi diskusi setelah semua pemaparan pembicara berakhir. Berikutnya saya mengundang Mbak Oki Madasari untuk membawakan materinya. Kepada Mbak Oki, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya sengaja meminta kepada panitia agar saya diberi waktu paling akhir karena saya ingin lebih dulu mendengar pemaparan dari narasumber pertama dan kedua. Karena saya tahu ini diselenggarakan oleh mahasiswa hukum, lalu penekanannya ada pada hukum tentang etnis dan bagaimana kemudian apa yang diceritakan dalam novel Pramudia mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Nah, saya tidak menghadirkan presentasi di sini, tidak ada slide. Saya akan mengajak, memancing dengan beberapa diskusi dan itu sesuai dengan porsi saya sebagai seorang penulis, sebagai seorang sastrawan. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat karya Pramudia, untuk mendiskusikan soal etnis, soal aturan kolonial dari sisi
kepenulisan dari sisi sastra. Pertama, apa yang dipaparkan oleh narasumber pertama, apa yang dipaparkan oleh narasumber kedua, ketika kemudian kita mau menghadirkannya dalam cerita, kita harus mampu menciptakannya, kita harus mampu menjelaskannya, kita harus mampu memaparkannya dalam bentuk storytelling. Jadi betapapun besar ide Pramudia tentang hukum, betapapun besar kemarahan Pramudia tentang klasifikasi etnis di masa kolonial, dia harus bisa menceritakan itu melalui sebuah cerita tentang manusia, melalui rangkaian peristiwa, melalui rangkaian dialog, melalui rangkaian plot. Itulah yang terjadi di Bumi Manusia. Ketika kita membaca Bumi Manusia, kita tidak akan menemukan pemaparan akademik. Kita tidak akan menemukan pemaparan seperti risalah hukum. Tapi dalam cerita tentang manusia-manusia itu, kita tahu ada hukum yang tidak benar. Ada hukum yang penuh ketidakadilan. Ada hukum yang penuh ketimpangan. Ada hukum yang masih mengkotak-kotakan manusia berdasarkan etnisnya, berdasarkan rasnya. Dan tadi sebagaimana sudah dipaparkan oleh pembicara sebelumnya, kita tahu klasifikasinya. Yang paling atas adalah golongan white, golongan ras Eurasia dari Eropa, Belanda. Lalu kemudian di bawahnya ada campuran, lalu di bawahnya ada Cina, ada Arab, lalu di bawahnya pribumi, menjadi pribumi yang merupakan native Indonesia, merupakan native Nusantara, justru menjadi strata paling bawah dalam masyarakat, dalam sesuai dengan hukum kolonial. Nah, itu semua hadir dalam karakter, dalam cerita yang ada di Bumi Manusia. Bagaimana seorang analis, dia punya campuran kan, dia berdarah campuran Belanda dan pribumi. Tapi kemudian hukum Belanda memutuskan bahwa kamu harus tunduk pada hukum kolonial, kamu adalah punyanya orang Belanda, kamu adalah seorang kulit putih. Di sini pun kita lihat ada pemberangusan hak bagi seorang yang berdarah campuran. Jadi bukan berarti ketika dia separuh Belanda, lalu dia punya hak untuk memilih atas apa yang terjadi pada dirinya, enggak. Si analis justru menjadi korban atas aturan yang berlaku padanya. Karena dia tidak memiliki otoritas untuk memilih. Karena dia tidak memiliki otoritas untuk memutuskan, untuk membuat keputusan. Nah, lebih-lebih lagi ketika kita bicara pribumi, lebih-lebih lagi ketika kita bicara seseorang yang sebelumnya menikah secara tidak resmi, yaitu seorang gundi, dia tidak punya hak apa-apa berdasarkan hukum kolonial. Lalu yang kedua, jika kita melihat bagaimana Pramudia menceritakan tokoh-tokohnya, bagaimana dia menghadirkan tokoh-tokohnya, kita bisa menemukan sebuah komitmen besar pada kesetaraan. Pramudia menggugat klasifikasi, Pramudia menggugat stratifikasi, stratifikasi berdasarkan ethnicity, Pramudia menggugat hukum kolonial, dan lebih dari itu, Pramudia menggugat kolonialisme. Kolonialisme adalah sesuatu yang jelas merugikan pribumi. Kolonialisme merampas hak pribumi. Dan kemudian kalau kita bicara soal mentality, soal mentalitas, soal bagaimana pribumi itu sendiri, kolonialisme menciptakan apa yang disebut inferiority complex. Kolonialisme membuat orang-orang pribumi merasa rendah diri. Itu dibentuk oleh kolonialisme. Jadi ketika orang pribumi itu punya inferiority complex, merasa tidak setara, merasa lebih rendah, itu bukan karena masalah psikologi tiba-tiba muncul begitu saja, tapi ini masalah struktural yang dibentuk oleh hukum. Hukum yang menunjukkan bahwa mereka berada pada baris terbawah. Ketika kita berada dalam sistem masyarakat yang menempatkan kita dalam kasta terbawah, dalam stratifikasi terbawah, tentu itu akan terinternalisasi dalam diri kita. Sehingga kita akhirnya merasa kita inferior. Merasa bahwa kita lebih rendah daripada etnis yang lain. Merasa bahwa kita tidak sejajar dengan yang lain. Lalu yang ketiga, yang perlu kita perhatikan ketika bicara tentang ethnicity dan karya Pramudia. Komitmen Pramudia terhadap keberagaman manusia. Di karya-karya Pramudia, seri tetralogi buru dari Bumi Manusia sampai Rumah Kaca dan karya-karya lainnya, kita akan melihat karakter-karakter dari berbagai etnis. Jawa, Cina, Indo,
half orang Eropa, lalu kemudian Manado di karakter Pangemanan, itu semuanya menunjukkan betapa Pramudia sudah punya spirit keberagaman itu. Kosmopolitanisme itu hadir dalam jiwa, dalam imajinasi Pramudia. Pramudia selalu menghadirkan global village dalam tanda kutip dalam karya-karyanya, bahwa manusia itu beragam dengan latar belakang dan dalam karakternya. Ada para pengkritik Pramudia biasanya akan mengkritik Pramudia kan terlalu Jawanisme. Pramudia selalu menghadirkan kisah tentang Jawa dalam ceritanya. Ya, dia menghadirkan karakter Jawa karena itu memang karakter yang dekat dengan latar belakang dia. Tapi komitmen terhadap kebangsaan, terhadap keberagaman itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ketika kita membaca karya-karyanya, ketika kita melihat representasi orang-orangnya itu, semuanya hadir. Nasionalisme Pramudia bukan nasionalisme sempit yang berdasarkan pada keunggulan satu etnik tertentu. Tidak, tapi pada kesetaraan, pada kesamaan hak antar sesama etnis. Itu sudah ditunjukkan dalam setiap karakter Pramudia, dalam setiap cerita Pramudia juga akan menunjukkan bahwa tidak ada etnis yang lebih baik dari yang lainnya. Di orang Eropa ada orang Eropa yang baik. Si yang diceritakan akhirnya membantu Nyai Ontosoroh itu, si orang Prancis itu, dia seorang Eropa yang baik. Nah, sebaliknya di kalangan pribumi juga ada pribumi yang jahat gitu. Jadi sebuah etnisiti itu tidak identik dengan kebaikan atau ketidakbaikan. Tapi yang jelas ada fakta di mana penindasan, di mana stratifikasi etnis itu mengakibatkan ketidakadilan pada etnis tertentu. Nah, di luar bumi manusia, saya harus menyebut satu karya Pramudia yang harus dibaca, terutama oleh mahasiswa hukum, kalau mau bicara tentang hukum yang terkait ras, yaitu Hoakyo di Indonesia. Hoakyo di Indonesia adalah buku Pramudia yang bukan karya fiksi. Hoakyo di Indonesia adalah kumpulan surat-surat Pramudia pada sahabatnya pada masa itu untuk merespon aturan hukum yang baru diterbitkan di pemerintahan Soekarno, di mana ada pembatasan kepemilikan lahan untuk bisa dimiliki oleh keturunan Tionghoa, keturunan Hokian di Indonesia itu dibatasi peraturan agraria tahun 45 sampai 50-an itu. Nah, Pramudia menerbitkan surat-suratnya dalam buku Hoakyo di Indonesia. Kalau membaca buku itu, teman-teman akan melihat bagaimana komitmen Pramudia yang waktu itu dikenal sebagai, kita selalu mengenal Pramudia sebagai orang kiri gitu kan, sebagai orang lekra, sebagai komunis, tapi di sini akan terlihat keberpihakan Pramudia itu bukan pada kekuasaan, bukan pada presiden tertentu, bukan pada partai tertentu, bukan pada satu kelompok tertentu, tapi pada kemanusiaan. Jadi ketika rezim yang berkuasa menerbitkan aturan agraria, aturan pertanahan yang merugikan satu etnis tertentu, Pramudia bersuara, Pramudia menggugat, dan Pramudia juga menyampaikan gugatannya melalui surat-surat yang diterbitkan dalam Hoakyo di Indonesia itu. Nah, aturan itu juga, karena suara-suara itu juga, Pramudia pernah juga dipenjara di masa Bung Karno karena gugatannya terhadap aturan agraria itu. Jadi demikian, saya mau mencoba membuat diskusi lebih semarak, lebih hidup gitu. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Jadi saya memantik dengan beberapa poin itu tadi yang harus dipahami ketika kita membaca sebuah karya sastra, khususnya karya sastra karya Pramudia, dan melihat relasinya dengan etnisiti, dengan hukum yang mengatur ras, dan bagaimana dampaknya pada ketidakadilan dalam masyarakat. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Oki atas pemaparannya. Yang dapat kami simpulkan dari pemaparan dari Mbak Oki adalah bahwa dalam penulisannya, Pram selalu menunjukkan sebuah komitmen untuk menunjukkan keberagaman, yang dimana karakter-karakter dalam penulisannya tidak pernah jatuh dalam sebuah stereotip yang berdasarkan rasial, sehingga dan selalu menunjukkan mengenai kesetaraan dan ketidakadilan. Dan dalam penulisannya juga, Pram selalu berpihak kepada kemanusiaan dan selalu berani menunjukkan kemanusiaan dan juga ketidakadilannya tadi pada zaman di mana ia hidup dan latar belakang yang ia alami.
Terima kasih, Mbak Dita, Pak Yu, Unan, Mbak Oki, atas paparan materinya yang sangat menarik. Semoga wawasan yang telah dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi. Berikut mekanisme tanya-jawab yang akan dilakukan. Pertama, peserta yang ingin bertanya atau berpendapat dipersilakan untuk menuliskannya melalui website Slido dengan memasukkan kode hashtag Celsius Buman. Apabila peserta ingin mengutarakan pendapat atau pertanyaan secara lisan, peserta dapat menuliskan nama, institusi, dan inti pertanyaan di chat box Zoom. Kedua, pendapat atau pertanyaan yang diajukan tidak boleh menyinggung SARA dan hal-hal sensitif lainnya. Ketiga, pendapat atau pertanyaan di Slido akan dibacakan oleh moderator, sedangkan pendapat atau pertanyaan dari chat box Zoom akan diucapkan secara lisan oleh peserta yang bersangkutan. Baik, saya akan pertama kali membacakan dari Slido. Itu pertanyaan pertama. Bahwa Anonymous masih kurang mengerti mengapa Nyai Ontosoro tidak memiliki hak asuh atas An, padahal An merupakan anak luar kawin. Apakah dapat dijelaskan? Terima kasih. Semua pertanyaan terbuka untuk semua. Mungkin Pak Yun dapat membantu dalam menjawab pertanyaan ini. Sebetulnya secara hukum, Nyai Ontosoro itu adalah ibu yang memiliki hubungan hukum dengan Annelies. Tetapi mungkin, ini dugaan, bahwa penampilan Annelies itu terlalu bule untuk seorang Indo, sehingga mungkin dianggap bahwa tidak pantas diasuh oleh seorang pribumi, apalagi dia seorang nyai. Seingat saya ada satu deskripsi yang dibuat oleh Pram bahwa Mingke terpesona pertama kali melihat Annelies sebab bidadari putih yang turun dari kayangan Trilangit untuk menunjukkan bahwa secara fisik mungkin Annelies itu berbeda dengan orang Jawa atau orang Indo yang lebih kental fisik penampilan fisik Jawanya. Nah, seingat saya, Annelies itu dianggap beragama Kristen karena sangat stigmatis sebagai seorang Indo, sebagai seorang Belanda, dia orang Kristen, meskipun dalam agama Kristen tidak seharusnya terjadi perkawinan bigami, tidak ada perkawinan bigami, apalagi pergundikan, apalagi perzinahan, tetapi inilah bentuk inkonsistensi bahwa sedikit banyak ada inferioritas dan superioritas dari satu golongan masyarakat terhadap yang lain. Oleh karena itu, dibuat menjadi demikian dramatis supaya menimbulkan satu gejolak emosi bagi pembaca tentang ketidakadilan yang ada di dalam zaman masyarakat pada saat itu. Karena ini semifiksi, jadi kurang lebih itu yang saya bisa berikan sebagai jawaban. Saya bisa menanggapi, yang itu bisa menambah sedikit. Halo moderator. Iya, boleh, Mbak. Ya, kalau pertanyaannya mengapa Nyai Ontosoro tidak memiliki hak asuh atas Annelies, saya kurang sependapat dengan penjelasan sebelumnya yang mengatakan bahwa ini soal merasa tidak pantas karena beda fisik dan agama dan sebagainya. Kalau dari pembacaan saya, karena hukum kolonial jelas mengatur berdasarkan apa yang terjadi di cerita ya, itu jelas mengatur bahwa pribumi, apalagi seorang gundik, seorang nyai, tidak memiliki hak apapun atas perkawinan itu. Baik itu hak asuh, apalagi baik itu hak asuh dan hak harta. Jadi bisa diingat di Bumi Manusia ada cerita di mana anak sebelumnya dari Melema datang, padahal istrinya sudah cerai, sudah pisah, tapi kemudian anak dari pernikahan sebelumnya datang untuk menuntut hak waris. Hukum kolonial mengatur bahwa yang paling berhak atas harta Melema adalah anak dari pernikahan asli, pernikahan totok, pernikahan sesama Eropa. Jadi derajatnya Annelies dan siapa saudaranya Annelies, Rudolf ya, saya agak lupa. Pokoknya saudara laki-lakinya si Annelies itu derajatnya di bawah kakaknya yang hasil dari pernikahan sesama Eropa. Jadi di sini, kenapa Nyai Ontosoro tidak memiliki hak asuh? Karena hukum kolonial mengatur seperti itu.
semuanya diatur bahwa kepemilikan, hak waris, hak asuh itu adalah milik bangsa Eropanya, bukan milik pribumi. Begitu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yun dan Loki atas paparannya. Untuk pertanyaan kedua, apakah klarifikasi yang dibuat pada zaman kolonial merupakan salah satu penyebab supremasi kulit putih masih mendara daging hingga sekarang di Indonesia? Dan apakah hal tersebut mempengaruhi standar kecantikan hingga sekarang? Mungkin Mbak Dita dapat membantu dalam menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab. Jadi kalau dari pertanyaan ini, jawabannya adalah bisa ya, karena tapi mungkin lebih tepatnya adalah dari klasifikasi ini yang dibuat di zaman kolonial yang berdasarkan etnis atau ras seperti itu bisa dikatakan demikian karena memang kan dari klasifikasi itu kan ada dampaknya ya, ada dampaknya dalam kehidupan masyarakat di Hindia Belanda yang berdasarkan klasifikasi yang sudah ada itu. Tapi mungkin ini lebih tepat disebutnya sebagai mungkin salah satu bentuk dari warisan kolonialisme ya, gitu. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena kan yang perlu kita ketahui bahwa memang zaman kolonial sudah berakhir dan juga tapi kan ternyata apa yang melekat itu yang ada dalam pikiran atau seperti itu kan susah hilang gitu ya. Nah, tapi kalau di ya kalau dari pertanyaan apakah klasifikasi yang dibuat pada saat zaman kolonial merupakan salah satu penyebab supremasi kulit putih masih mendara daging di Indonesia, mungkin lebih tepatnya dia bisa dikatakan sebagai bagian dari warisan kolonial gitu ya. Bentuknya seperti itu gitu. Jadi memang ini tidak kelihatan, tapi memang kan ini ada dalam pikiran ya. Jadi seperti itu. Dan apakah mempengaruhi standar pendidikan sekarang? Mungkin kita bisa lihat ya, kita bisa lihat sendiri contoh-contohnya kalau kita bisa lihat iklan di TV gitu ya, atau di majalah atau di media sosial. Kita bisa tahu kan ya dari situ bahwa misalnya untuk iklan produk kosmetik misalnya itu kita tahu meskipun sekarang udah mulai banyak juga ya yang menampilkan misalnya modelnya itu orang yang orang Indonesia gitu ya gitu atau apa tidak harus berkulit putih kan gitu, tapi meskipun bisa kita temui bahwa ada ya masih ada juga sih beberapa iklan gitu kan, iklan kecantikan nih yang enggak yang mudah kita lihat temukan yang kita temui. Jadi dari situ kan kita bisa menilai sendiri sebetulnya ya gitu, tapi kalau menurut saya iya itu merupakan bagian dari warisan kolonial ya, dan itu sebenarnya pemikiran yang lebih terbuka kalau menurut saya. Jadi kita open minded misalnya melihat bahwa apa yang belum tentu misalnya apa yang dianggap baik di masa kolonial itu baik samanya kan enggak juga gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya sih ini mengatakan menurut saya ini lebih kepada ya, mungkin warisan kolonial iya, tapi kalau kita lihat apakah mempengaruhi standar kecantikan sekarang itu relatif ya, karena kita bisa menilai sendiri dari misalnya iklan-iklan di media dan sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dita. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan hukum, adakah pembagian 3 kelas di Hindia Belanda berdasarkan etnis di abad ke-19 secara resmi? Dan apakah ada dampak dari aturan tersebut? Pak Yun, boleh tolong bantu menjawab? Terima kasih. Ya, ada. Seperti saya sampaikan tadi, biar saya bagi lagi slide-nya. Boleh saya tunjukkan sebentar? Silakan, Pak.
bahwa pada tahun pada akhir abad ke-19 adalah Regeringsreglement, satu peraturan yang berlaku untuk mengatur tata pemerintahan di Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1925, circa tahun 1925, peraturan tersebut berganti nama menjadi Indische Staatsregeling yang membagi seperti ini. Jadi dibagi dulu orang ke dalam golongan yang disebut sebagai golongan rakyat, Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Baru kemudian di pasal 163 dari Indische Staatsregeling diberikan hukum apa yang berlaku bagi mereka. Penggolongan rakyat, penggolongan penduduk atau dalam bahasa Belanda Bevolkingsgroep itu tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan perundang-undangan membagi seperti ini. Yang nanti di masa Indonesia merdeka saya sampaikan ada penggolongan tetapi bukan rakyat yang digolongkan tapi hukum apa yang berlaku. Jadi kita bisa tunduk pada hukum yang berbeda. Ada yang tunduk pada hukum perdata barat karena dia memiliki darah Eropa atau Timur Asing, India, Tionghoa, dan hukum adat. Kalau kita berdarah Jawa, Sunda, Batak, dan seterusnya. Jadi ya, ada aturan, meskipun istilah Bevolkingsgroep itu tidak ada dalam Indische Staatsregeling. Demikian saudari moderator. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ditujukan kepada Mbak Oki. Bagaimana pandangan Mbak mengenai usulan menjadikan tetralogi Pulau Buru sebagai bacaan wajib kurikulum sekolah menengah di Indonesia? Ya, ini sebuah usulan yang baik. Sebenarnya bukan hanya tetralogi Pulau Buru, bukan hanya kita mau menjadikan buku ini bacaan wajib, tapi yang perlu kita dorong adalah bagaimana agar membaca sastra itu menjadi bagian dari kurikulum dan wajib diajarkan. Kita bisa belajar dari pengalaman kurikulum di beberapa negara di mana memang membaca karya sastra itu integral sebagai kewajiban dalam kurikulum. Jadi sehingga ketika seseorang lulus SD, lulus SMP, lalu lulus SMA, itu sudah ada setidaknya buku ini sudah dibaca, buku ini sudah masuk daftar. Jadi bukan hanya Pulau Buru, tapi ada banyak karya yang memang itu wajib sudah dibaca, karya Indonesia ya. Nah, kenapa ini penting? Karena belajar sastra, membaca sastra itu sekaligus memberi pemahaman komprehensif tentang masyarakat. Sastra membantu kita untuk melihat secara big picture. Dari membaca, saya bukan ahli hukum dan saya tidak berbicara sebagai ahli hukum di sini, tapi kan saya bisa tahu bahwa berdasarkan dari novel Pulau Buru, ini ya kondisinya di masa kolonial. Oh, ada aturan yang seperti ini ya, ada batasan-batasan bagi pribumi, ada diskriminasi, ada ketimpangan dan sebagainya. Lalu juga lebih dari itu, membaca sastra mengasah empati. Membaca sastra membuat kita paham bagaimana menjadi manusia yang hidup dengan segala diskriminasi itu, dengan segala keterbatasan itu, dengan segala hal yang terjadi pada satu periode tertentu. Dan itu akhirnya mengajarkan nilai kemanusiaan yang bisa membangun kesadaran untuk bersama-sama kita membawa masyarakat yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Oki. Mungkin apakah bicara lain ingin menambahkan? Saya tambahkan. Jadi sejak tahun 2008 saya mewajibkan mahasiswa untuk membaca Tetralogi Pramudya Anandatur untuk mata kuliah hukum atau tata hukum di Indonesia sebagai satu usaha untuk membuat wawasan mahasiswa yang luas dan menangkap gejala sosial di masyarakat dari berbagai macam perspektif. Jadi saya sangat senang dengan panitia yang menjadikan tugas mata kuliah di semester ini menjadi satu event bagi umum. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin untuk Mbak Dita yang menambahkan juga. Baik, terima kasih moderator. Jadi kalau dari pertanyaan ini, kalau menurut saya penting
ya, membaca tetralogi Pulau Buru dalam misalnya menjadi bacaan wajib di kurikulum sekolah gitu ya di Indonesia gitu. Dan juga ini juga penting juga dibaca misalnya sama nggak cuma mahasiswa ya, tapi juga mungkin ya seperti apa namanya sekolah apa siswa menengah atas gitu atau SMA itu mereka juga sudah harusnya sih juga sudah bisa mulai terbiasa ya membaca karya Pram gitu ya, tetralogi Pram seperti itu, karena memang penyampaian bahasanya kan juga tidak sulit gitu, jadi mudah dimengerti juga. Jadi belajar apa namanya memahami sejarah begitu, tapi dengan cara yang mungkin nggak seperti kalau kita misalnya harus membaca buku-buku sejarah begitu ya, tapi di sini kan penyampaiannya dengan bahasa yang lebih populer, lebih ringan, mungkin itu lebih dapat diterima sama siswa ataupun mahasiswa seperti itu. Terima kasih moderator. Terima kasih Mbak Dita. Untuk pertanyaan selanjutnya dapat ditujukan kepada semua moderator, kepada semua pembicara. Apakah hingga kini dikarenakan pengaruh kolonialisasi Belanda di Indonesia, perilaku sampai mentalitas Inlander masih bercokol di Indonesia? Siapa Mbak Moderator? Mbak Moderator ya, ditunjuk dong. Oh, maaf, Mbak, mungkin kepada Mbak Oki atau Mbak Oki? Ya, ya boleh, daripada tiba-tiba silence gitu. Yeah. Jadi, apakah karena kolonialisasi Belanda sampai mentalitas Indonesia masih bercokol? Iya, dan itu bukan hanya karena kolonialisme Belanda, tapi segala bentuk kolonialisme. Baik itu di Indonesia, di Malaysia, di Afrika, di mana saja di belahan dunia, kolonialisme mewariskan apa yang disebut sebagai Inlander mentality, inferiority, complex, dan itu dari sisi mental. Kalau dari sisi yang sifatnya struktural, kita lihat kenapa kita punya ketertinggalan, kenapa kita pendidikannya masih tertinggal jauh, karena itu juga bagian dari warisan kolonialisme. Untuk salah satu saya, karena ini juga mahasiswa semua, salah satu referensi yang teman-teman harus baca mungkin bisa dimulai dari Frantz Fanon, Black Skin, White Max, itu menunjukkan bagaimana kolonialisme itu sengaja membuat berbagai cara dengan kekerasan, dengan termasuk dengan aturan, membuat aturan. Ini juga nyambung dengan pertanyaan sebelumnya tadi, apakah klasifikasi itu yang berdampak pada soal supremasi kulit putih dan sebagainya. Jadi klasifikasi, hukum diskriminasi, stratifikasi itu adalah senjata yang digunakan oleh kolonialisme untuk mempertahankan kekuasaan mereka untuk mencapai tujuannya. Yaitu tujuannya apa? Misalnya untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dari tanah jajahan. Nah itu semuanya dipakailah semua aturan hukum. Dibuatlah sebuah, diproduksilah sebuah knowledge colonial production, colonial knowledge, yang itu akhirnya menciptakan mitos-mitos dipercaya oleh pribumi bahwa itu sebagai sebuah kebenaran, termasuk inferiority complex itu. Jadi pemerintah Belanda di ketika masa cultural stale, tanam paksa, akhirnya mereka membutuhkan tenaga kerja, mereka akan meng-encourage, mereka mengharuskan pribumi bekerja dengan sistem mereka. Pada selama sebelum ada penjajahan, pribumi sudah bekerja dengan cara mereka. Tapi mereka butuh tenaga kerja yang mau bekerja dengan sistem mereka, dengan sistem kapitalisme, kolonialisme. Akhirnya diciptakanlah mitos bahwa pribumi itu malas, bahwa pribumi itu harus dipaksa untuk bekerja. Nah, itu akhirnya terinternalisasi. Karena kalau mereka nggak bisa memenuhi target, akhirnya mereka disita kerbaunya. Mereka dihukum. Nah, demi memenuhi target, mereka akhirnya menanamkan pada diri mereka bahwa mereka memang nggak boleh malas. Mereka harus produktif. Nah, internalisasi nilai tidak berjalan dalam waktu cepat, tapi generasi ke generasi. Dan itu yang kemudian diwariskan hingga sekarang. Jadi, walaupun kolonialisme sudah berakhir, koloniality dan mental keterjajahan masih ada di semua masyarakat bekas negara jajahan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oki, mungkin ingin tambahkan oleh Pak Yuun atau Mbak Dita? Silakan Ibu Dita terlebih dahulu.
Ya, terima kasih Pak Iun dan moderator. Ya, saya tambahkan sedikit di sini ya bahwa betul ya bahwa pengaruh kolonialisme Belanda di Indonesia dan juga pengaruh kolonialisme di tempat di wilayah lain itu juga sama saja ya, itu menimbulkan karena memang tujuannya adalah untuk eksploitasi baik SDA ataupun SDM gitu kan, sumber daya manusianya juga, lalu sumber daya alamnya juga dikeruk gitu kan, seperti itu. Nah, tentu saja di sini kan orang-orangnya, misalnya orang-orang Bumi Putra seperti itu, mereka juga mengalami tekanan gitu ya, atau penindasan yang akhirnya ketika negaranya sudah merdeka, nah itu mentalitas atau mentalite seperti itu tetap nempel gitu loh di mindsetnya gitu, bahwa tanpa sadar mentalitas itu atau rasa rendah diri inilah yang muncul gitu ya, yang muncul atau mungkin masih menempel dalam diri kita. Atau tadi benar yang dikatakan sama Mbak Oki bahwa sudah terinternalisasi gitu ya dalam diri kita, jangan-jangan seperti itu, tanpa kita sadar ternyata ya gitu kan. Nah, jadi di sini memang pengaruh kolonialisme itu ya masih ada, dan memang suka atau tidak suka ini memang sulit hilang ya gitu, karena memang ini sudah sifatnya nih karena berlangsung dalam proses yang panjang, yang lama, sehingga akhirnya susah hilang gitu, kecuali kalau kita memang menyadari bahwa itu memang suatu mentalitas yang tidak bagus gitu, bahwa gimana caranya supaya kita tidak mengulang mungkin pola-pola yang sebetulnya itu salah tapi ternyata masih kita pegang seperti itu. Jadi ya kalau memang itu masih ada apa enggak, ya saya katakan masih seperti itu. Sekian moderator, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat dua narasumber sebelumnya bahwa ya jelas itu mempengaruhi satu mentalitas bangsa Indonesia. Tetapi saya memiliki satu pendapat yang berbeda kenapa itu tetap bercokol dalam mentalitas orang Indonesia. Kalau mentalitas kolonialisme itu terbentuk oleh karena eksploitasi mereka yang berada secara strata sosial yang mereka buat sendiri berada di atas daripada kebanyakan orang, tujuannya adalah untuk memastikan mereka yang berada di bawah secara sosial dan ekonomi itu bisa dieksploitasi dan dikendalikan bagi kepentingan kelompok mereka. Nah, dalam masyarakat Indonesia per hari ini pun masih kita lihat, sekalipun seseorang sudah demikian kosmopolitan dalam bergaul dan pendidikan, mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri, tetapi ada satu kegamangan untuk bisa tampil dengan pemikirannya sendiri. Tidak semua orang yang mengenyam pendidikan dan pengalaman pergaulan internasional mampu untuk seperti orang asing. Jadi ada satu budaya dan mentalitas yang keok terlebih dahulu. Nah, tetapi yang paling kentara adalah ketika orang Indonesia memperlakukan orang kulit putih umumnya secara jauh lebih baik dan menindas yang bukan kulit putih atau bangsanya sendiri. Apakah itu adalah satu peninggalan dari kolonialisme? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung mentalitas orang yang bersangkutan, mentalitas penjajah atau tidak. Tetapi kalau kita bicara mengenai apakah orang Indonesia itu efektif atau tidak dalam kerja, ada faktor alam yang berbeda. Kenapa orang Belanda itu demikian uptake, begitu dalam bahasa Belanda, tepat waktu, efisien, efektif? Karena memang mereka hidup di dalam alam yang relatif ekstrim, empat musim. Dan Belanda tinggal di tepi Laut Utara yang naujubilah dinginnya ketika Laut Utara itu masuk ke daratan di Eropa yang tidak ada di Nusantara. Sehingga bagi orang Belanda sangat penting mengerjakan segala sesuatu berdasarkan jam, bukan berdasarkan matahari. Sementara orang Indonesia melihat masih ada matahari tenang. Apalagi orang Indonesia punya satu budaya, mangan orang mangan, sing penting ngumpul.
dalam konteks hidup di Belanda tidak penting itu mangan orang mangan simpati kumpul, yang penting adalah kita selesai atau tidak kerja. Jadi itu bisa dilihat sebagai satu bentuk mentalitas, tapi juga bisa dilihat dari satu bentuk bagaimana seseorang memproduksi sesuatu secara efektif dan efisien. Bagi saya kembalikan kepada Anda untuk melihat sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penggolongan massa Belanda ini mempengaruhi perilaku sebagian dari kita yang kadang sering menganggukkan bule? Bahkan ada yang bangga bila menikahi orang kalau kasihan, saya bilang. Mungkin tanyanya bisa dijawab sama oleh Mbak Oki. Ya, itu sudah jelas ya. Sudah jelas juga dijelaskan baru saja bahwa misalnya kita memperlakukan bule lebih baik, itu salah satu manifest dari rasa inferiority complex dari yang masih diidap bangsa kita sehari-hari. Tapi kita tidak boleh judgment. Itu ketika kita menghakimi, kita sudah tidak adil dalam sejak dalam pikiran. Itu seperti yang dikatakan Pram. Jadi kalau ada orang menikah dengan bule, jangan semata-mata langsung mengatakan, wah ini mah mengejar bule. Kalau kita mengatakan seperti itu, kita yang tidak adil. Dan kita yang, jangan-jangan kita yang punya inferiority complex, karena kita menganggap orang yang menikah dengan bule itu punya nilai plus. Gitu. Jadi sembari kita memahami fenomena, kita juga harus mengoreksi pikiran kita. Bahwa ada keinginan menikah bule itu kerap atau ada beberapa kasus yang didasari oleh rasa pengagungan pada supremasi white, itu fakta, tapi tidak semuanya terjadi karena hal itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oki, mungkin ingin tambahkan lagi pembicara lainnya? Kak, memang tidak bisa ditolak ada yang hendak menikah dengan orang bule supaya keturunannya Indo, itu ada seperti itu. Tetapi kalau kita berpegangan pada juri tangan Tuhan, jadi itu tidak ada urusannya dengan ras. Meskipun asam di gunung dan garam di laut ketemunya dicobekan juga dalam konteks kuliner kekinian, ya apa boleh buat, mungkin itu takdir. Jadi ada baiknya tidak usah kita urusi kalau bukan urusan kita. Baik, terima kasih Pak Yul. Mungkin Mbak Dita ingin berpendapat? Kalau menurut saya ini relatif ya. Jadi kalau menurut saya ini tergantung dari tiap individunya juga sih gitu. Jadi sebetulnya ini tadi sudah terjawab ya dari pertanyaan yang sebelumnya. Jadi yang pas di bagian apa ada tentang Irlander itu, nah ini kan sebenarnya kan termasuk juga sebenarnya dari penjelasan yang sebelumnya ke pertanyaan ini gitu. Jadi kalau menurut saya ini relatif sih sebenarnya relatif ya. Saya sepakat dengan dua pembicara sebelumnya bahwa memang ini relatif dan bahwa sebetulnya ya memang ada juga sih orang yang berpikiran atau memang bertujuan dengan menikahi bule gitu ya atau orang kulit putih maka bisa memperbaiki keturunan dan sebagainya gitu. Jadi ini relatif tergantung dari individunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dita. Untuk selanjutnya ada peserta yang ingin bertanya secara lisan kepada Anissa. Silakan online. Terima kasih Mbak Moderator atas kesempatannya. Mungkin saya ingin melakukan follow up questions lagi khususnya kepada Mbak Oki atau Mbak Dita gitu. Karena kan saya juga belajar tentang perspektif postkolonialisme dan saya melihat bahwa mentalitas yang terbentuk ini karena adanya internalisasi selama kolonialisasi Belanda itu berlangsung gitu. Nah, dampaknya itu yang saya pahami adalah bahwa postkolonialisme ini sendiri itu kolonialisme itu masih ada gitu, tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Contohnya tadi dalam keseharian kita bagaimana kita melihat orang asing gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana gitu kita bisa
istilahnya terlepas dari mentalitas Inlander ini gitu. Apakah kita harus melepaskan semua yang kebarat-baratan ataukah memang ada cara-cara lain yang memang dibutuhkan. Kurang lebih itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya langsung dijawab. Iya, silakan, Mbak. Iya, jawaban saya adalah kita harus terus memelihara pikiran kritis kita. Kita harus terus menambah pengetahuan kita. Ketika kita memahami bagaimana kolonialisme dan dampaknya, kita akan bisa memahami bagaimana sejarah masyarakat kita, bagaimana sejarah penindasan terjadi, bagaimana kemudian sejarah bisa ada mentalitas tertentu, inferiority complex, bagaimana kita memiliki psikologi sebagai masyarakat terjajah. Jadi kalau pertanyaannya apa yang harus kita lakukan sekarang, coba kita lebih kritis untuk mempertanyakan segala hal di sekitar kita, termasuk terhadap warisan-warisan penjajahan, terhadap klaim-klaim kolonialisme, karena walaupun kolonialisme sudah berakhir, tapi wacana, knowledge-nya, itu masih ada. Knowledge kolonial itu masih eksis dan dominan hingga sekarang. Jadi kita harus questioning itu, kita harus critical dan... Misi Maoki. Mungkin ada yang ingin jawab lanjut dari pembicara yang lain? Mungkin Pak Yuun atau Mbak Dita? Tadi yang ditanya Ibu Dita. Ibu Rita dulu saja kalau nanti diminta ditambahkan pendapat saya dengan senang hati. Baik, terima kasih Mbak Niki atas ya, kesempatannya. Jadi saya tambahkan sedikit ya Mbak di sini bahwa untuk pertanyaannya juga tadi dari Mbak Shirley kalau nggak salah ya tadi yang gimana sih caranya supaya hal-hal negatif dari kolonialisme itu tidak terus-menerus menempel dalam identitas kita gitu kan, maksudnya kira-kira seperti itu gitu. Nah, ya betul tadi yang dikatakan sama Mbak Oki, tapi mungkin saya di sini akan sedikit menambahkan, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk membaca gitu, karena dengan kita dengan membaca, sempetin waktu aja kita membaca gitu karena otomatis kan wawasan kita jadi bertambah, itu jelas ya, tapi dengan membaca itu juga membuat pikiran kita kan semakin tajam ya, semakin tajam, dan kita juga gak mudah dipengaruhi orang atau karena kita punya ilmu, kita punya pemikiran, dan itulah sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita dari misalnya dampak negatif kolonialisme gitu, dari sifat-sifat yang mungkin sudah nggak seharusnya kita pegang gitu ya. Jadi seperti itu. Mbak Niki, terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Apakah mungkin Pak Yuun ingin menambahkan? Belakangan ini berkembang apa yang disebut sebagai woke culture atau cancel culture sebagai satu varian daripada menolak apa yang ada di masa lalu. Tetapi bagi saya, apa yang ditanyakan oleh saudari Anissa itu simpel saja solusinya. Berpikirlah secara kontekstual. Bahwa kolonialisme itu dibuat, dirancang strukturnya dan aturannya untuk menopang kepentingan sekelompok elit yang kemudian disebut sebagai penjajah atau pengkoloni. Nah, meskipun Asia Afrika sudah merdeka, tetapi ada satu yang tidak bisa dimerdekakan, yaitu cara berpikir hukum. Nah, ketika Indonesia mau membentuk satu tata sosial masyarakat baru, sebetulnya 17 Agustus itu adalah revolusi
tidak hanya secara politik, tetapi juga secara sosial, secara ekonomi, secara hukum, dan secara budaya. Maka di Indonesia, berbeda misalnya di Batavia, di Jakarta, dan di kota-kota besar lainnya di Nusantara, itu tidak di, meskipun kita patut untuk menyesalkan, tidak dilestarikan bangunan-bangunan kolonial sebagai bentuk daripada kemarahan akan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia di masa tersebut. Tetapi kemudian yang perlu dilihat adalah kemerdekaan secara hukum dan kemerdekaan secara ekonomi itu jauh lebih sulit daripada kemerdekaan secara politik. Bukan hanya semata-mata karena mentalitasnya sudah kadung terbentuk untuk menjadi pelayan daripada kepentingan kolonial, tetapi untuk bisa mengeluarkan ide-ide yang memberikan satu terobosan, itu menjadi sungguh luar biasa sulit. Ketika Soekarno itu melontarkan ide hukum revolusioner yang kemudian diterjemahkan oleh Hakim Agung, Ketua Mahkamah Agung Wiranyo Projonegoro untuk memperlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai buku hukum, bukan sebagai kitab undang-undang yang memiliki kekuatan hukum positif, itu betul-betul merupakan satu gebrakan. Tetapi ongkos yang harus dibayar sungguh sangat mahal, yakni terjadinya ketidakpastian hukum. Nah, ketika Indonesia tidak dalam kondisi yang adem ayem untuk bisa memikirkan tentang struktur masyarakat yang baru, maka tidaklah mungkin untuk menerjemahkan ide hukum revolusioner tersebut ke dalam satu bentuk aturan yang konkret. Apalagi di kalangan elit sendiri terjadi satu perbedaan pendapat. Itu yang membedakan Soekarno dengan Hatta. Hatta mengatakan stop, kita sudah tidak lagi hidup dalam masa revolusi. Tapi Soekarno mengatakan tidak, ada neoliberal, ada neo-kolonialisme. Yang nanti itu adalah terkejawantahkan pada hari ini ketika kita melihat adanya perubahan dari dunia yang sempat duipolar di masa Perang Dingin, lalu menjadi unipolar di masa Amerika berdaya, beradidaya, dan kemudian ketika China membuat dunia menjadi multipolar, kita itu menjadi dalam gendang dan irama pihak lain. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk berpikir sederhana dan benar dan tertib itu yang harus Anda miliki. Baik, terima kasih Pak Yuun. Dikarenakan waktu sudah hampir habis, jadi mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang kami tanyakan. Adakah dampak positif dari Revolking Group selain dari dampaknya yang pada akhirnya terjadi diskriminasi di tengah masyarakat pribumi? Mungkin Pak Yuun dapat membantu menjawab. Jawabannya ya, sekalipun ada banyak permasalahan dengan the Volksking Groups dalam struktur masyarakat yang sifatnya kolonial sentris, tetapi the Volksking Group itu memberikan kepada kita satu kesadaran bahwa Indonesia itu ternyata naujubila berbinekanya. Bahwa hukum yang berlaku bagi orang itu bisa bermacam-macam dasarnya, karena dia adalah suku atau ras tertentu, karena dia adalah menganut agama tertentu, karena dia berada di wilayah geografis tertentu, apakah dia pegunungan, apakah dia pesisir. Nah, dari situ kita melihat bahwa sebetulnya Volksking Group seharusnya memberikan kepada kita satu syak wasangka untuk berbijaksana dan tidak untuk kemudian menghakimi orang pasti mempunyai hukum yang sama. Sehingga pemikiran sifatnya a priori itu bisa kita hindari. Tetapi lebih terlebih dahulu kalau kita mau asah itu sebagai untuk mengetahui sebetulnya orang ini tunduk pada hukum yang samakah atau tidak dengan saya. Dari situ ada semacam latihan mental untuk berkebijaksanaan. Sayangnya tidak itu yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, lebih kepada mayoritas dan minoritas, dikotomi yang sebetulnya tidak sesuai dengan ide Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia Merdeka. Jadi jawabannya iya, tetapi itu membutuhkan latihan mental, intelektual yang sungguh harus berdisiplin. Terima kasih Pak. Mungkin untuk pembicara lain ada yang ingin menambahkan pendapat, Pak Dita atau mungkin Mbak Oki? Mungkin Mbak Dita dapat memberikan pendapat terlebih dahulu apabila ada. Baik, mungkin saya saya tambahkan sedikit di sini bahwa ya memang dampak ini kan
salah satu produk dari kolonial juga ya, apa Buffalo King Group ini. Ya, jadi memang kan dasar apa apapun entah itu kebijakan, hukum, peraturan dan sebagainya itu kan memang di masa kolonial dibuat berdasarkan karena adanya klasifikasi sosial masyarakat atau yang berdasarkan etnis itu tadi gitu. Jadi tentu saja pastikan ada unsur diskriminasi di sini ya, terutama bagi masyarakat pribumi. Tapi mungkin kalau dari dampak positifnya mungkin Pak Iun lebih paham nih dalam hal ini gitu. Tapi kalau menurut saya dari yang namanya peraturan itu pasti kan untuk menjaga tatanan masyarakat ya, gitu kan? Untuk menjaga tatanan masyarakat yang seharusnya itu bisa ya tetap ada manfaatnya sih. Jadi gimana caranya misalnya untuk kan hukum itu dibuat untuk mengatur ya, untuk mengatur menata masyarakat seperti itu. Jadi mungkin di sini yang bisa yang bisa dilihat adalah ketika itu di masa Hindia Belanda, di masa kolonial, jadi di Hindia Belanda itu telah memiliki seperangkat misalnya peraturan, meskipun dalam peraturan itu atau dalam kebijakan ataupun hukum misalnya, perangkat hukum dan sebagainya, itu tetap saja tidak lepas dari unsur diskriminasi berdasarkan etnis, misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Niki. Baik, terima kasih Mbak Dita. Dengan demikian telah berakhir sesi pertanyaan pada hari ini dan juga sesi diskusi pada hari ini. Kepada Mbak Dita, Pak Yuun, dan Mbak Oki, terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dengan sangat menarik. Dapat disimpulkan dari sesi hari ini bahwa melalui Bima Siapram memberikan gambaran kondisi masa kolonial yang memberi lukisan sangat real mengenai ketidakadilan dan kondisi sosial yang mungkin dapat dirasakan hingga hari ini juga. Dengan demikian, berakhirlah sesi tanya jawab pada acara Lex FAUI Culture and Literature in Depth Discussion atau CELSIUS berjudul Bumi Manusia, Anti-Classification and its Impact on Post-Colonial Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya Arila Nikita, selaku moderator, izin mengundur diri dari acara dan saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada ketiga pembicara kita, Mbak Dita, Pak Iun, Mbak Oki, serta moderator kita, Mbak Niki, yang telah melakukan sesi acara yang sangat menyenangkan, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dengan sangat cermat dan antusias. Sebelum mengakhiri acara kita, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi, yaitu melalui foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Dan kepada panitia, saya persilakan untuk memulai sesi dokumentasi. Baik, terima kasih MC. Selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya selaku panitia izin untuk mengambil gambar Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk kepentingan dokumentasi kegiatan pada sore hari ini. Saya mungkin ingin mengingatkan sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang belum menyalakan kamera untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, di layar saya sudah ada dua slides dan saya akan mengambil dokumentasi di tiap slide dalam hitungan mundur dari angka 3. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman diharapkan untuk berpose dan tahan senyumannya hingga semua slide sudah terdokumentasi. Oke, saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kembali ke MC. Terima kasih, panitia. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, tibalah kita pada rangkaian terakhir acara pada hari ini, yaitu pengumuman Best Participant. Dengan ini, saya umumkan penghargaan Best Participant jatuh kepada selamat kepada Gerard Mangara,
Dan Anisha Shirley sebagai best participants, Lex FOE Culture and Literature In-Depth Discussions, Bumi Manusia Ethnic Classification and Its Impact on Postcolonial Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi acara kami, silakan mengikuti kanal sosial media kami di Instagram dan Medium @lex.foe, Twitter @lexfoe, dan YouTube Literary Arts and Cultural Studies Society FOE. Sekali lagi, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, dan seluruh peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Saya Priyanka selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Lex FOE selanjutnya. Lex FOE, Culture Beyond Borders. Terima kasih Pak Yuhun, Mbak Nita, dan Mbak Nita. Selamat beristirahat. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Pak, terima kasih Mbak, terima kasih Panitia. Baik Pak. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mbak. Terima kasih.